Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Petani Pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Sahabatku sekalian dimanapun berada, ini kebun pisang saya yang di blok depan yang kebetulan dekat rumah. Dekat rumah, nah, itu saya coba dan saya rawat supaya enak dipandang sahabatku. Nah, sampai rumput-rumput pun enggak ada kalau sahabatku. Nah, ini. Nah, di belakang saya nih. Nah, ini sahabatku. Nah, ini rumput-rumput pun enggak ada, sahabatku. Nah, memang saya bikin begini, sahabatku. Nah, ini. Nah, ini. Ini parit. Nah, ini. Jadi enak dinikmati. Ini pohon pisang ambonnya ini. Nah, tinggi-tinggi. Nah, ini udah buah ini. Nah, itu. Nah, sana ini enggak, udah buah. Nah, ini enggak ada rumput, sahabatku, karena kebetulan posisinya di belakang rumah, pekarangan belakang rumah. Kalau mungkin sore atau mungkin pagi hari, enak sekali untuk pemandangan kalau ke belakang rumah. Nah, itu sahabatku, sambil lihat-lihat kebun. Nah, ini jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel saya ini. Enggak ada rumputnya sama sekali sahabatku. Nah, ini posisi yang depan. Nah, itu. Itu sahabatku ambil jalan untuk sore-sore seperti ini. Nah, ini posisinya itu memang nggak ada rumputnya. Nah, kelihatan sekali sahabatku. Jadi dilihat pun enak karena posisi pas di belakang rumah. Nah, memang kalau tumbuhan pun perlu dirawat, sama dengan kita-kita manusia juga kalau dirawat jadi bagus. Nah, ya itu sahabatku ya. Sekilas mungkin biar untuk bermanfaat saya sahabatku, kalau ini posisi kebun pisangnya Pak di belakang rumah. Jadi kalau sore enak sekali dilihat. Nah, itu aja ya sahabatku. Terima kasih menyaksikan video saya ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Yes.